besar, kalau si Saka sudah mengerti, bapaknya sudah meninggal. Kalau yang kecil, menjelang setahun ini, setiap hari kayaknya sering menanyakan, kenapa sih papa meninggal waktu saya masih kecil? Pengennya dia duet di TV sama bapaknya. Berharap, bahkan sampai bilang, mama, kalau adik baca doa keselamatan, bisa nggak papa hidup kembali? Sampai seperti itu. Yang kecil belum, kadang mengerti, kadang-kadang nggak mengerti. Sadhering Ibun kula kepareng matur. Sumangga panjenengan sekalian panjenengan sedaya. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua-tua saya yang terhormat, ya. Yang saya hormati Pak Yus. Buat panggilan, wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai tuan besar, masya Allah, indah sekali. Ibu, ibu, kenapa kau habiskan? Karena saya terlalu haus. Kalau haus ya saya bikinkan lagi. Maka gelas itu diambil, dibawa ke belakang, bikin lagi es teh. Begitu sampai di dapur, Umul Winin menangis sejajar. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini.